Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pali dari Inside Chamber Pembelajaran 2 sekarang Untuk pembelajaran yang lain Ini adalah playlistnya Link dari playlist ini di kolom deskripsi ya. Biar ya, runtut, urut ya. Oke Pekerjaan yang paling baik Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda Semua pekerjaan itu baik Asal halal dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain kan gitu ya Pak Made adalah seorang pelukis lukisannya banyak dijual di galeri Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain berbeda dengan Pak Made Pak Tony adalah penjahit Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju Meskipun berbeda pekerjaan, mereka teman baik tidak pernah terpikir Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada Pak Tony. Ya, tidak pernah terpikir begitu pula sebaliknya. Pekerjaan setiap orang berbeda, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Ya, lanjutkan. Pekerjaan setiap pekerjaan sama yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Ini yang penting, ya. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila, yaitu eh, eh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, ayo kita pelajari lebih lanjut nah, ini. Sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab logonya atau simbolnya adalah rantai bergantian antara bulat dan kotak ya. Mata rantai membentuk segi empat melambangkan laki-laki ya, yang segi empat ini adalah melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki ya memiliki porsi yang sama berganti-ganti ya mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila bersimbol rantai berbentuk rantai Ya, apa makna simbol kedua pancasila rantai? Ya, ya, ini maknanya adalah mata rantai saling berikatan melambangkan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya yang perlu bersatu membentuk rantai yang eh, yang membentuk ikatan yang kuat seperti rantai. Ya, penduduk warga penduduk Indonesia. atau warga Indonesia lebih lebih enak ya. Atau rakyat. Nah, itu lebih enak. Rakyat Indonesia Indonesia baik laki-laki maupun perempuan maupun perempuan perlu bersatu padu ya saling bergandengan ya saling membantu sehingga menjadi kuat seperti lantai sehingga menjadi kuat seperti rantai Sila kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna setiap manusia setara dan sejajar. Laki-laki dan perempuan sama saja ya. Antara satu suku dan suku lain juga sama saja Setiap manusia itu setara dan sejajar Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan Anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Kalau dalam butir-butir Pancasila, kita bisa lihat di Wikipedia. Di sini, butir-butir Pancasila bisa kita lihat. Sila kedua mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sama manusia. Saling mencintai sama manusia, mengembangkan sikap dengan kerasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu ya. Kita kembali ke sini. Jelaskan hubungan antara simbol dengan makna sila kedua Pancasila. Simbol adalah rantai. Rantai yang eh uh, ada mata persegi dan dengan mata rantai persegi simbol laki-laki dan lingkaran simbol perempuan perempuan Ya, hubungan antara simbol dengan makna sila kedua pancasila. Ya, ini bukan hanya simbol laki-laki dan perempuan ya. Semua rakyat Indonesia simbol, uh, simbol rantai dengan mata rantai persegi dan ling dan lingkaran menunjukkan atau menyimpulkan ya. Kuatnya persatuan ya nah ini dan kemanusiaan yang adil dan beradab ya itu menimbulkan menimbulkan kesetaraan bukan hanya masalah laki-laki dan perempuan aja ya lebih luas lagi antar sesama suku sesama agama ya secara luas menimbulkan kesetaraan secara luas ya bukan hanya sekitar laki-laki dan perempuan tapi juga Antar suku, antar agama, ya. Eh, manusia ada apa? Oh, rakyat Indonesia adalah rakyat yang beradab, ya. Baik tindakan maupun pikirannya dan mengutamakan keadilan, ya. Rakyat Indonesia, Indonesia adalah bangsa yang beradab. Kita gitu aja langsung ya. Adalah bangsa yang beradab ya. ya baik tindakan baik pikiran maupun tindakannya Atau pakai p ya pikiran maupun tindakannya oke <tuh> apakah Pak Made dan Pak Toni mencerminkan sila kedua Pancasila ya ya Pak Made dan Pak Tony tidak menganggap pekerjaan yang paling baik dan Pak Tony ya tidak pernah beranggapan pekerjaannya adalah yang terbaik. adalah yang terbaik. Karena semua pekerjaan baik asal bermanfaat untuk orang lain, ya, karena semua pekerjaan baik asal membawa manfaat Manfaat baik, ya. Teruslah contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di sini e, tidak membeda-bedakan teman, ya, e, atas dasar jenis kelamin maupun suku, tidak membeda-bedakan. teman berdasar jenis kelamin misalnya wah aku nggak mau berteman dengan perempuan akuan laki-laki atau sebaliknya nggak boleh ya kita berteman dengan siapa saja beradab dalam pikiran dan tindakan di sini ada gemar melakukan kegiatan masyarakat suka menolong ya gemar Melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya bakti sosial, misalnya membantu orang yang kesusahan, membantu nenek menyeberang jalan, misalnya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang uh, bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. <tuh> Maaf ya. Ah, di sini. Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun tinggal lama di Jakarta, lokat bahasa Dayu masih sangat kental dengan lokat Bali. Hal itu membuat Dayu Sering di eh, dadu sering mentertawakan Dayu, dadu sering mengejek Dayu hingga membuat Dayu sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan dadu. Hari ini Dayu tidak mau sekolah karena malu. Apa yang dilakukan dadu terhadap Dayu eh, ini namanya bullying atau perundungan. Ya, dadu. Me, istilah membuli, ya, mengolok-olok, lokat dayu yang masih uh, ke, sangat kental dengan lokat bayi, ya, lokat bahasa dayu, ya. Nah, ini namanya perundungan atau bullying Atau bullying Ya Kita dalam bahasa sehari-hari bilang Dadu membuli Dayu gitu ya Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu Dia menjadi tidak percaya diri Membuat Dadu Dayu sering mengejek Dayu Membuat Dayu sedih Ya sedih Mengolok-ngolok atau mengecek ya Bisa mengolok-ngolok atau mengecek Ya kalian bisa menggunakan kata mengolok-ngolok Bisa menggunakan kata mengecek uh, Dayu menjadi sedih dan tidak percaya diri Menjadi Sedih Dan tidak percaya diri Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan dadu? Tidak karena ee ejekannya ya membuat Dayu menjadi sedih hatinya bahkan tidak mau ke sekolah Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tidak. Ya, karena dia telah merendahkan atau melecehkan uh, Dayu. Ya. Sesuai dengan Pancasila? Tidak, karena nah ini, kalau sesuai seharusnya nah ini. Itu adalah tindakan yang tidak beradab. Ya. Tindakan tersebut tidak beradab, tidak beradab mengejek orang lain, artinya menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang setara, ejekan dadu sangat tidak beradab. Ya, tindakan Dayu menyakiti perasaan. Tindakan Dayu menyakiti perasaan Dayu. Ya, tindakannya tidak beradab, ya. Atau bisa dilengkapi karena menganggap dirinya lebih baik. Dengan menganggap di, karena merasa dirinya lebih baik ya. Karena merasa dirinya lebih baik, ya mengejek itu menganggap lebih baik daripada yang lain. Ya, ini tidak tidak sesu, ah, tidak baik ya mengejek-mengejek itu tidak beradab. Sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila sampaikan kepada temanmu ya sebagai seorang penjahit Pak Tony harus sangat paham tentang luas dan keliling hal ini akan membantu dalam memperkirakan bahan ayo kita pelajari lebih lanjut ayo mencoba luas dan keliling persegi panjang sebelumnya kamu telah membuktikan luas dan keliling persegi sekarang dengan kelompokmu diskusikan pembuktian luas dan keliling persegi panjang Ya luas persegi panjang di sini ada panjang dan e, lebar. Jadi luas ini e, adalah panjang kali lebar, sedangkan keliling adalah dua kali panjang tambah lebar. Jadi panjangnya ada dua, satu dua, lebarnya ada satu dua. Ini untuk membuktikan keliling. Sedangkan untuk membuktikan luas kita bisa menggunakan e, Satuan luas yang kecil-kecil seperti ini, misalnya, dibagi menjadi satuan yang luas yang kecil-kecil. Ya, nanti tinggal menghitung luas masing-masing. Ya, ini sudah kita bahas di eh, materi sebelumnya. Kita lanjutkan aja. Perhatikan persegi panjang berikut ada panjang ada lebar. Buatlah persegi satuan dengan 1 cm, letakkan persegi satuan sehingga menutupi seluruh permukaan persegi panjang. Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi persegi panjang? Misalnya persegi panjang ini ya, kita akan bagi-bagi menjadi ini anggap saja 1 2 3 4 ya ada 5 1 2 3 4 5. Jadi ini ada kita bagi-bagi seperti ini ya Tapi kalian baginya harus yang serius ya nah, Di sini bikin garis yang lurus ya. Ya, Yang lebarnya sama Masing-masing ini adalah 1 cm, ini 1 cm Maka panjangnya ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 5 cm Kesininya ada 6 cm ya nanti akan dibuktikan bahwa persegi perseginya nanti akan ada 30 akan ada 30 persegi ya ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi panjang persegi panjang ada 30 persegi ya kalian bikinnya eh di sini seperti ini ya di sini dibikin jadi 6 di sini jadi 5 akan ada 30 persegi misalnya ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi lebar? Ada berapa banyak persegi satuan yang menutupi oh, panjang? Panjang saja ya, panjang saja. Kalau panjang ada enam persegi, ya, ada enam persegi satuan. Ya, kemudian ada lima persegi ada lima persegi satuan. Ya, kemudian ada berapa banyak persegi satuan yang meliputi seluruh permukaan persegi panjang ada 30 persegi satuan. Ya, sesuai dengan gambar ini. Oke. Okay. Bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan menutupi panjang lebar seluruh permukaan eh, bagaimana hubungan antara banyak persegi satuan yang menutupi panjang lebar dan seluruh permukaan persegi jumlah eh, persegi satuan sama dengan luas seluruh permukaan. Ya, ada 30 nanti, 30 kotak atau 30 persegi satuan karena memang luasnya 30 cm persegi. Jika banyak persegi satuan yang menutupi persegi panjang menyatakan luas persegi panjang apa yang bisa kamu simpulkan tentang luas persegi panjang kesimpulannya adalah ini kembali ini tulis lagi jumlah persegi persegi satuan menunjukkan luas seluruh persegi yang tertutupi Ya, oke. Okay. Panjang disimbolkan P kecil. Ya. Lebar dinamakan L kecil. Ya, luas persegi adalah L, rumusnya adalah luas saja panjang dikalikan dengan lebar. Luas persegi panjang. Ya, ditutupi oleh persegi satuan. Di sini ada 5, di sini ada 7 misalnya. Di sini berarti panjangnya adalah 7. Ya ini adalah panjang sedangkan lebarnya ya ini adalah 5 ya banyak persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan persegi panjang dinamakan luas persegi panjang nah, di sini luasnya adalah 7 kali 5 ada 35 jadi luas persegi panjang di atas adalah 7 kali 5 yaitu 35 satuan jika L adalah luas, P adalah panjang, dan L adalah lebar, maka rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Apakah kamu menemukan cara menentukan luas persegi panjang yang berbeda? Ya, caranya dengan menghitung banyaknya dengan menghitung banyaknya persegi persegi satuan yang Menutupi persegi panjang, oke. Keliling persegi panjang, keliling ya, kita mengelilinginya. Di sini, lima langkah, tujuh langkah, lima langkah, tujuh langkah. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan keliling persegi panjang, banyaknya langkah persegi yang mengelilingi persegi eh, persegi panjang dengan catatan persegi yang pojok dihitung dua kali dihitung dua kali ya jadi ini satu dua tiga empat lima terus hitung lagi di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29 Seperti itu ya, dihitungnya dua kali Ya Jumlah ukuran sisi yang membatasi bangun Merupakan keliling dari bangun tersebut Pada bangun di atas, kelilingnya adalah dari A AB tambah BC tambah CD tambah DA 7 satuan tambah 5 satuan tambah 7 satuan tambah 5 satuan yaitu 24 satuan jadi keliling persegi panjang adalah dua eh, kali ukuran panjang tambah lebar ya kalau ditung 24 ya hitung lagi 5 6 7 lah. oh ini tadi 29 gara-gara ini saya hitung dua kali ya harusnya 24 sampai sini aja ya dari satu kembali ke angka satu lagi 24 Diketahui persegi panjang dengan panjang 5 cm, ya, panjangnya adalah 5 cm, dan lebarnya adalah 3 cm. Hitung luas adalah panjang kali lebar, sama dengan panjangnya adalah 5, kali lebarnya 3, sama dengan 15, satunya cm persegi. Sedangkan keliling adalah 2 kali, panjang tambah lebar, sama dengan 2 kali, 5 tambah 3, sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Ya. Kita lanjutkan, diketahui persegi panjang ya, seperti ini lebarnya adalah oh ini panjangnya ya, ini lebarnya. Ya. Diketahui persegi panjang dengan lebar 4 cm, luas persegi panjang tersebut 36, hitung kelilingnya. Luas adalah 36 cm atau sentimeternya nanti aja belakangan pada luas adalah panjang kali lebar panjang kali lebarnya adalah 4 sama dengan 36 maka panjangnya sama sama dibagi 4 ini dapat 9 ya panjangnya adalah 9 maka keliling adalah dua kali panjang tambah lebar sama dengan dua kali panjangnya adalah 9 tambah lebarnya adalah 4 sama dengan 2 kali 13 sama dengan 26 cm Ya, panjangnya adalah 9 cm. Kita lanjutkan. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 20 cm. Jadi ini panjang, di sini lebar, keliling adalah 20 cm. Ini sama dengan ya dua kali panjang tambah lebar. Sama-sama dibagi dua, 10 sama dengan panjang bagi lebar. Lebarnya adalah dua, ya lebarnya dua. Kita nyari panjangnya dulu. Ya, ini adalah panjang tambah lebar ya, panjang tambah lebar. 10 sama dengan ini sama-sama dibagi 2 ya. 20-nya jadi 10, 2-nya habis ya, maka tinggal panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar, panjangnya lebarnya adalah 2, panjang tambah 2. Sama-sama dikurangi 2, maka panjangnya ketemu 8 atau 2 tambah berapa jadi 10 jadi panjangnya 8. Setelah tahu panjangnya yang ditanyakan adalah luasnya ya maka luas sama dengan panjang kali lebar panjangnya 8 dikali lebarnya adalah 2 maka luasnya adalah 16 cm persegi nomor 4 sekarang diketahui persegi panjang ya persegi panjang dengan panjang sisi dua kali lebarnya ya panjang adalah dua kali lebar jika lebarnya adalah 4 hitung luas dan kelilingnya luas Diketahui persegi panjang dengan panjang sisi dua kali lebarnya jika lebarnya 2 cm, 4 cm hitung luas dan kelilingnya. Luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah dua kali lebar dikalikan lebar. Lebarnya adalah 4. Ya, sama dengan dua kali lebar kuadrat kita masukkan lebarnya adalah 4. Ya. Maka dua kali 4 kuadrat sama dengan 2 kali 16 yaitu 32 cm. Uh, cm persegi. Ya. Kemudian keliling adalah dua kali panjang tambah lebar. Ya. Kemudian dua kali panjangnya ini adalah bisa langsung didapatkan 8 ya. 2 kali 4 sama dengan 8 itu juga boleh. Maka luasnya bisa panjang kali lebar sama dengan uh, 4 kali 8 langsung 32 juga boleh. Ya, ini lebih cepat malah ini ya. Pakai yang bawah, panjang gini boleh. Pakai yang atas, langsung boleh. Ya, jadi lebih cepat, malah keliling adalah dua kali panjang tambah lebar, yaitu dua kali delapan tambah empat, yaitu dua kali delapan tambah empat, dua delapan tambah empat adalah dua belas, maka menjadi dua puluh empat cm. Ya, sebuah persegi panjang, nomor lima sebuah persegi panjang mempunyai panjang tiga kali lebar panjangnya adalah tiga kali lebar jika lebarnya 9 lebar adalah 9 maka panjangnya tiga kali 9 yaitu 27 ya jika lebarnya hitung luas dan kelilingnya luas adalah panjang kali lebar sama dengan panjangnya adalah 27 dikali lebarnya 9 27 kali 9 kita gunakan kalkulator biar cepat 27 kali 9 ini sama dengan 243 243 satuannya adalah cm persegi sedangkan keliling adalah dua kali panjang tambah lebar sama dengan dua kali ya 27 tambah 29 sama dengan dua kali eh tambah 9 ya tambah 9 sama dengan dua kali 36 sama dengan eh, uh, kita pakai kalkulator dua kali 36 sama dengan 72 Satuannya adalah sentimeter. Kita lanjutkan lagi. Ya, sebuah persegi panjang. Loh ini sudah kita hitung tadi ya. Hitung kelilingnya Jadi di sini sembilan. Di sini, eh, uh, oh lebarnya sembilan ya. Lebarnya sembilan. Panjangnya ada tiga kali lebar, sama dengan tiga kali sembilan, sama dengan dua puluh tujuh. Ya, sama dengan tadi memang sudah kita kerjakan. Ya, ini bukan G ya, tapi 9 tapi kecoret. Oke, dan dilanjutkan kayak tadi. E, ayo renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, kita hari ini membaca, Merenungkan e, bahwa semua pekerjaan adalah sama baiknya. Pekerjaan adalah sama baiknya. Asal pekerjaan tersebut bermanfaat bagi semua orang, orang lain. Pekerjaan tersebut bersamaan, bermanfaat. Ya. Kemudian kita tidak boleh merundung atau membuli teman. Membuli teman karena bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Ya, itu adalah salah satu nilai-nilai yang dipelajari hari ini. Ada pada intinya, ya, kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila, mempelajari nilai-nilai yang terkandung. dalam sila kedua Pancasila. Ya, apa yang kamu apakah kamu sudah melaksanakan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya. Dengan ya, salah satunya adalah tidak membeda-bedakan teman. Membeda-bedakan teman dan tidak pernah mengejeknya. Mengejek teman. Kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tuamu makna sila kedua Pancasila, mintalah pendapatnya apakah sikapmu sudah sesuai dengan sila tersebut. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti di pembahasan berikutnya untuk bisa mendapatkan pembahasan berikutnya ini ada playlistnya link dari playlist ini ada di kolom deskripsi silahkan dicek thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh